Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Luar biasa tercipta 7 gol tadi malam di kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan Timnas Indonesia U23 menang telak 3-1 di tahun 2023. Berita pertama, benar-benar seru beberapa laga kualifikasi Piala Asia U23 tadi malam sampai tercipta 7 gol yang diciptakan oleh rival Timnas Indonesia. Malaysia U23 yang menghuni grup H mampu mengatasi perlawanan Bangladesh dengan hasil akhir 2-0 di Chonburi Stadium, Thailand. Malaysia U23 baru bisa membuka keunggulan 1-0 lewat gol yang dicetak Alif Iswan Yuslan saat laga berjalan menit ke-82. Memasuki menit ke-94, gol yang dilesakan Fergus Tierney mengunci kemenangan 2-0 Malaysia U23 kemudian. Thailand U23 yang menempati grup H mampu melibas sesama negara ASEAN, Filipina U23, dengan skor 5-0 di Chonburi Stadium. Thailand U23 langsung membuka kedudukan 1-0 lewat gol yang diciptakan Thotsanit Purachet pada menit kelima. Memasuki menit ke-21, skor menjadi 2-0 usai Lucero John mencetak gol bunuh diri. 8 menit berselangnya, Poe Himai memperlebar keunggulan 3-0 dan bertahan hingga turun minum. Pada menit ke-71, gol keempat Thailand U23 tercipta lewat Yot Sangwal Anan. Gol Burapayot Sakor pada menit ke-89 menutup laga dengan skor 5-0. Berita kedua, Timnas Indonesia U23 pernah sukses menang telak 3-1 di tahun 2023 ini melawan tuan rumah grup H Thailand. Pertandingan yang digelar di Rayong Province Stadium dimulai dengan tempo sedang. Kedua tim masih sama-sama berhati-hati dalam membangun serangan mereka. Laga baru berjalan 10 menit namun Timnas Indonesia U23 berhasil mencetak gol terlebih dahulu. Menerima umpan pendek dari Arka Fikri, Jam Kelis Royer melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang gagal dihalau tim Nasiriwat Inkaew. Timnas Thailand U23 unggul 1-0 atas tuan rumah. Gol tersebut membuat kepercayaan Garuda Nusantara meningkat. Serangan demi serangan terus dilancarkan anak asuh Shin Tae-yong itu ke arah gawang Thailand. 13 menit berselang, Timnas Indonesia U23 sukses mencetak gol kedua di laga ini. Berawal dari lemparan ke dalam Robby Darwish, Muhammad Ferrari di kotak penalti berhasil ditanduk oleh Muhammad Ferrari dan masuk ke gawang Thailand. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Garuda Nusantara. Usaha Thailand itu membuahkan hasil di menit ke-27. Chukit Wanprabhao yang tidak terkawal berhasil menyambut sepak pojok Tanison Paibuli Charoen dan menanduknya ke gawang Indonesia. Skor berubah menjadi 2-1 masih untuk keunggulan Indonesia. Jalannya pertandingan pasca gol Thailand itu menjadi lebih seru, karena kedua tim sama-sama saling melakukan jual-beli serangan. Nahas di masa injury time gawang Timnas Thailand malah kebobolan. Nacha Promsomboon salah mengantisipasi umpan silang Indonesia dan malah masuk ke gawang sendiri. Skor 3-1 menutup jalannya pertandingan. Laga ini terjadi di Piala AFF U23 2023 beberapa waktu lalu. Mungkin ada yang belum tahu ya berita ini.